Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu mengenai cara agar get kontak tidak bisa dilihat orang lain ya, update terbaru sekarang ini. Nah buat kalian yang ingin tahu caranya bisa langsung simak langkah-langkah berikut ini. Oke, pertama di sini kita masuk ke lainnya. Di sini kita coba tampilkan untuk hashtagnya ya, atau tagarnya ini banyak sekali seperti ini. Nah, supaya nantinya untuk akun get kontak ini tidak bisa dicari oleh orang lain atau tidak bisa terlihat oleh orang lain, kita perlu setting ya. Untuk cara settingnya itu sangat mudah sekali, kalian itu tutup aplikasi get kontaknya, jadi tidak lewat get kontaknya langsung ya. Nah di sini kalian bisa masuk ke Google Chrome ya, jadi lewat browser ya, bisa menggunakan browser lainnya bawaan di HP kalian. Nah seperti ini, setelah kita masuk di browser Google Chrome, kita tulis di pencarian yaitu get kontak garis miring manage, kayak gini ya, tuh ya, get kontak garis miring manage, kemudian kita cari. Nah di sini ada manage your privacy profile ya, di paling atas kalian klik saja untuk masuk ke get kontak lewat browser kayak gini. Nah kita di sini akan muncul seperti ini, verify kit ya, tampilan seperti ini. Nah di sini pastikan untuk nomor get kontak kalian itu masih aktif dan kalian itu pilih untuk bahasanya Indonesia. Kemudian kita lanjut di sini yaitu masukkan untuk nomor WhatsApp-nya, pastikan masih aktif ya. Nah kalau sudah dituliskan dengan benar, kalian bisa lanjut, klik lanjutkan. Nah seperti ini dia akan langsung menuju ke WhatsApp dan akan ada tulisan teksnya seperti ini, dan di sini kita langsung kirimkan saja. Nah, seperti ini, kalau sudah dikirimkan, kemudian di sini kita masuk lagi ke webnya seperti ini ya. Nomor telepon Anda telah terverifikasi. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya kita sudah berhasil memverifikasinya dan di sini kita tunggu untuk langkah selanjutnya ya. Nah, seperti ini. Selamat datang statistik Anda. Nah, di sini kita geser ke bawah. Nah, di sini kita akan dapat melihat untuk tag-tag ya, yang ada pada akun get kontak kita. Nah selanjutnya untuk menyembunyikan atau menghapus tag kontak dari akun get kontak kita, untuk mengaturnya kita bisa klik pada pengaturan visibilitas ya, seperti ini. Nah Anda tidak ingin tampil di hasil pencarian, kami ingin membagikan kiat yang dapat Anda mempengaruhi keputusan Anda. Nah di sini kalian cukup nonaktifkan pada visibilitas aktif ini seperti ini dan klik ya. Nah seperti ini. Nah kalau ini sudah dinonaktifkan, maka untuk akun get kontak kalian itu sudah tidak lagi muncul di pencarian ya, seperti itu ya. Jadi caranya kalian tinggal nonaktifkan saja visibilitasnya. Sekian tutorial ini kami sampaikan dan selamat mencoba tutorialnya.